What's up guys, balik lagi bersama gue Jarwo. Oke, so geng, jadi hari ini teman-teman gue bakalan rencananya mau ke rumahnya Kay O'Connor guys. Jadi di sini kenapa gue ada di ini guys, bandara. Oke, jadi gini guys, gue kemarin baru aja menyewa, ya ini gue menyewa ya guys ya, gue garis bawahi dulu, menyewa ya, menyewa sebuah mobil RWB ya, mobil RWB ini itu dari luar negeri gitu. Nah rencananya gue bakalan pakai ini mobil buat gue sembunyi. Loh kenapa lo sembunyi? Oke, karena kan kemarin gue baru aja ini kan dikejar-kejar kan sama si orang berjajah hitam kan, mafia-mafia pinjol itu cok. Nah jadi rencananya gue tuh bakalan mau nyari ini guys, tempat persembunyian bareng si Kay. Nah gue udah janjian sama Kay hari ini, gue tuh bakalan ke rumahnya yang ada di mana tuh, Fanwood nih, yang sekitaran mana nih sebentar, yang sekitaran sini nih guys, nih daerah sini nih ya, gue udah janjian sama dia yang di rumah lamanya. Kenapa kita janjiannya di rumah lama? Karena kemarin rumah baru kemarin kan udah diketahui tuh ya kan sama si mafia-mafia itu yang berjas hitam. Jadi gue bakalan ke rumah lama, si Kay udah nunggu gue di sana, gue bakalan ke sana. Nanti rencananya kita tuh bakalan pergi pakai mobil ini ya. Mungkin kita nggak usah lama-lama ya. Ini pesawatnya juga nanti mau pergi juga karena dia cuma mengantarkan aja. Oke. Kita coba deh ya, coba Porsche-nya. Wih, enak kali suaranya, guys. Dalamnya pun juga menurut gue bagus ini. Nah, ini nanti teman-teman gue yang lain bakalan gue kasih tahu juga, bakalan gue infokan juga soal hal ini. Ya, jadi nanti mereka semua tuh bakalan ada mobil sendiri-sendiri gitulah, teman-teman ya. Supaya lebih aman gitu kan, mereka tuh lebih aman dan lebih safety pastinya gitu kan, kayak pakai pengaman lebih aman. Oke, jadi aduh hampir nabrak. Kita langsung aja ya bro ke rumahnya SK ya. Tadi sih gue telepon dia ngangkat sih, jadi kita coba cek lagi ya. Harusnya ada lah, harusnya ada, emang ada pasti tuh, nggak mungkin nggak ada bro. Karena gue kalau mau pakai mobil itu guys, ya S2000 itu kan dari kemarin tuh dikejar-kejar bulu kan, jadi tuh mafia-mafia itu tuh udah paham banget gitu bro sama mobil itu. Kayak gue pergi sedikit aja tuh kalau ngeliat tuh langsung wah si Jaro. Lah kalau ini kan dia nggak tahu tuh, apalagi kan ini bukan mobil Los Santos gitu loh guys, kayak ya ini tuh udah Jepang-Jepangan gitulah bro. Harusnya sih nggak tahu lah ya geng, harusnya ya. Harusnya sih aman lah ya, menurut gue sih aman sih. Kalau sampai ketahuan mah, wah, supaya intelnya ya, intelnya mafia, gila menurut gue. Kalau sampai ketahuan guys. Dan masalah ini, orang-orang mafia itu, si Kay tuh kemarin ngomong kan, akan ada perang besar, kata Jello. Perang besarnya tuh, perang besar gimana gitu loh maksudnya loh. Nah makanya nih, ini masih kayak jadi teka-teki dan dua sahabatnya yang menghilang. Dua sahabatnya tuh siapa guys? Jalol kah? Terus satu lagi siapa? Tapi emang iya ya? Coba guys kalian komen di kolom komentar ya, yang dimaksud si Kay waktu itu ngomong dua sahabatnya yang hilang tuh siapa? Karena si Kay pun juga ini guys, mencari informasi gitu. Nah kalian ini ya, tulis di kolom komentar guys. Oh ya, tapi sebelum kalian nulis di kolom komentar, kalian like-like-nya dulu dong. 1K ini ya. Biar gue makin semangat. Let's go bro, ini kita udah mulai dekat ya dengan rumahnya si Kay. Rumah lamanya. Let's go bro, let's go. Ini gue nggak, gue jangan banyakan lama-lama ya guys. Kita tuh harus gerak cepat gitu kan. Let's go, kita harus gerak cepat. Kita masuk dulu ya. Itu sekalian ya udah di depan tuh, berarti harusnya ada orangnya sih. Kita parkirin dulu deh biar enak. Kay, lu udah siap belum Kay? Gua udah siap nih, ayo. Nah kita tungguin dulu sih Kay guys, kayaknya sih Kay masih prepare di dalam guys. Tapi mobilnya ada sih sekaliannya sih. Apa Kay mau pakai sekaliannya ya? Kayaknya enggak deh. Kay, gue tunggu di luar ya. Gue tungguin di luar nih, buruan, jangan lama-lama. Udah siapin ini mobilnya nih, mobil sewaan kita nih.
yang bakalan kita pakai nanti nih. Disiknya mau pakai mobil ini kah? Yakin dia mau pakai skelennya? Oh enggak, kayaknya mungkin nanti dia simpen dulu deh skelennya deh. Ah, sambil dugu kayak bedi gue ini deh. Gue kok agak kayak hoam gini, guys. Ini gue kayak ada hoam-hoam gini ya. Aduh, kayak ngantuk gue, emang lagi kurang tidur juga nih, guys. Udah, sambil nunggu sih kayak deh, gue bakalan dulu deh. Lihat-lihat dulu pemandangan yang indah, guys. Pemandangan yang indah. Ramai kali tuh mereka tuh pada touring kah? Pagi-pagi tuh. Pada touring itu kayaknya. Atau lagi ngeliat-ngeliat sunlight gitu ya, sunlight, sunrise gitu kan. Eh, mana ada sunrise jam segini ya, guys ya? Ngada-ngada aja ya, sumpah. Gue baru menyadari ternyata halaman belakang rumah kayak bagus juga ya. Gede juga gitu ya. Mobil siapa itu ya? Udah amat lah ya. Ini kita di sini relax dulu nggak sih, ngecil gitu kan, bro? Ngecilin dulu. Kecil-kecil dulu sambil nunggu si Kay. Nunggu Bapak Keizo. Apa suara apa tuh? Kecuali Kaiser. Apaan itu, Cok? Suara apaan itu? Aduh. Anjir! Anjir! Apaan itu, Cok? Wih, apaan itu? Wih, itu siapa, Cok? Waduh. Waduh, anjir meledak, Cok. Waduh. Anjir sih, apaan ini? Tadi gue lihat ada orang baju hitam-hitam. Waduh. Waduh, what the heck? Aduh, Cok, itu orang-orang yang berbaju hitam itu, Cok. Anjir, itu mafianya, Cok, anjir. Jangan-jangan dia mau ngancurin mobil, Cok. Aduh. 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 Woi. Wah, anjir. Hei, mau apa lu? Anjir. Anjir. Wah, gue harus bawa pergi deh. Gue harus bawa pergi deh, jangan sampai. Anjir. Gue harus bawa pergi deh, jangan sampai dia tambah parah lagi ngerusak rumah kecok. Dia salah jalan, Cok. Dia salah jalan, Cok. Dia salah jalan, Cok. Bodoh banget ya, Cok. Anjir, gue masih tetap dikejar lagi, Cok. Wah! Anjir, lompat lagi. Informasi tentang Kay O'Connor. Rame kali mereka, Cok. Mereka ganti mobil kah? Hey, yo. Kalian masih belum kapok ngejar-ngejar gue, hah? Mampus kau. Mampus kau. Dia kayaknya belum kapok deh. Ngejar-ngejar gue, Cok. Ayo. Anjir, si Kay gak apa-apa ya. Tadi rumahnya meledak, Cok. Wih. Lu yang bodoh. Lu mau ngejar gue. Lu bisa, lu. Hah? Menjaga rumah Kay O'Connor, betul? Diem lu ya. Gue gak akan balikin duit lu ya semua. Kalian semua, gue gak akan balikin duit lu, bro. Dia ngincer Kay, ternyata Cok ngincer Kay juga, Cok. Wah, untung gue ada di rumah Kay. Wah, shit, oh. Untung gue ada di rumah Kay, Cok. Coba kalau nggak ada gue di rumah Kay, bisa hancur tuh rumah, Cok. Ini siapa nih? Ini Lambo siapa, Cok? Kau mampus kau, nubruk kau. Kita tunjukkan RWB ini, guys. Kita tunjukkan RWB ini, bro.
Kenapa gue pakai mobil ini? Karena ini mobil kecil, ini gampang banget menyusup di gang-gang kecil, guys. Ayo, Kemon. Kemon, witches, Kemon. Lu anak lu dari mana? Bodoh lu anak mana? Anak mana? Udah, diem lu. Kita gocek-gocek deh ya. Kayaknya itu pasukan baru deh. Wuh! I got you, bro. Ayo kejar gue. Wui. Ayo kejar gue. Wip. Wah, keras juga ya kalian. Keras dikit doang sih, enggak apa-apa. Ayo, let's go. Come on, bro. Wui. Oh shit. Anjir, kempet. Yakin lo? Oke, guys. Dia udah mulai mau bermacam-macam nih sama gue nih. Ya. Hop. Ya. Tergocek dia, Cok. Masih ada lu. Yakin lu? Ayo Kemon lah. Kemon mafaka. Tiga orang mereka, Cok, anjir. Rame juga ya. Wah. Ini bensin gue udah mulai habis lagi. Kita reload dulu, Cok. Anjir, burungnya gak ada ini. Ada aja, kukira habis. Bos. Kemon mafaka. Waktunya kita melakukan penggocekan, guys. Walaupun kempes satu gak apa-apa, guys. Gue masih bisa, guys, pakai mobil ini. Bye-bye. Tergocek guys. Come on bro, kamu masih mau ngejarku kah? Kau yakin? Makan nih. I got you. Oh no. Let's go bro. Lu bakal kagak bakalan bisa ngejar gue, bro. Let's go. Shit. Nyangkut mobil dia tadi, Cok. lu mau menantang lu murid Sifu lu, ha? Lu mau nantangin murid Sifu lu. Kemon bro. Ayo bro, sini bro. Gue jabanin, bro. Ayo, kalau lu mau main-main sama gue, bro. Kemon. Ayo, Kemon, gue jabanin lu kalau mau main-main, ayo. Ini kan mobil kecil nih, enak nih buat. Lu mau main di sini ya. Iyalah. Lu mau berperang di sini lu macam-macam. Perang di sini gue mau bantai-bantai lu kalian semua nih di sini ya. Ingat ya, gue enggak bakalan balikin itu uang ya. Enggak bakalan gue balikin. Buat apa gue balikin? Lu juga ini kan? Hah? Lu pasti nyulik dua sahabat gue juga kan? Dia udah ada yang rusak satu kah? Itu bukan sih mobilnya, bukan ya? Woi, ngeri kali lu mau bayar-bayar pemerintahan nih karena lu siapa? Lu sih paling berkuasa lu. Ini dia mau bayar-bayar pemerintahan katanya, Cok. Ayolah Kemon lah. Mau bayar-bayar pemerintahan kah, bro? Kemon. Shit. Hup. Yeah. Kemon, witches, Kemon. Aduh, mobil ini udah mulai enggak bisa nih, guys. Gue harus pergi, guys, karena mobil ini udah enggak bisa nih, guys. Waduh, meledak lagi, Cok. Waduh. Ayo, gue harus pergi, Cok. Ini mobil udah enggak bisa, guys. Kalau begini, guys. Apa gue bantai-bantai aja enggak sih, Cok?
dia ini kah? Apa gue ke setup kah, guys? Apa gue setup kah? Nah. Kegocek dia, cok. Ayo. Tapi boleh juga nih guys, mobil ini guys tadi udah kempes, bisa nambah ini lagi nih, ban lagi nih. Ayo, mau kemana lu? Sini. Lu yakin masih bisa ngejar mobil gue? Ah. Ayo, gue yakin lu lihat mobil gue lebih kencang. Ini lu, Dede. Adedean banget sih kagak mau bisa ngejar lu. Sumpah. Dede-dean banget kalian mah. Hajar gak sih guys? Hajar gak sih guys? Semua tuh. Habisin gak sih? Oh shit. Wah. Waduh. Kayaknya harus kita habisin gak guys? Habisin, kita harus cari tempat guys. Kita harus cari tempat habisin dia. Mana dia? Kabur kah? Udah pergi tuh mereka, cok. Mereka udah pergi kah? Wah, apaan itu? Apaan itu meledak? Mereka main-mainnya pakai C4 anjir. Itu cok. Hancur sendiri mereka, cok. Kebakar sendiri mobil kalian, bodoh. Wih. Anjir, kempes dua lagi. Aduh. Anjir. Wah. Mana dia? Gue bakal coba perangin, cok. Kempes itu. Mana? Pergi kah? Waduh. Lu mau bersembunyi dari gue, ha? Yakin lu? Lu gak akan bisa lu bersembunyi dari gue. Come on, bitch. Come on, man. Naik dari mana itu? Tenang, chill. Chillin out. Oh, berat banget, cok. Waduh, gak bisa naik lagi. Sakit banget, cok. Aduh. Rame banget, cok, anjir. Apa? Mati tuh satu tuh. Ayo bro, let's go bro. Ayo kita jalan-jalan dulu bro biar sehat. Mati. Dua cow dapat dua kill. Let's go. Gacor nih deh, gacor di. Mana lo? Hah? Oh shit. Holy shit. Lu mau lari-lari biar sehat. Ayo kita lari-lari. Habis ya peluru lu ya. Aduh, pelurunya habis nih. Ayo lari, ayo lu mau kemana, yo lu mau kemana, yo mau kemana, yo. Dadah, aku mau pulang. Oke guys, kita pulang dulu guys. Kita harus laporkan ini ke K guys. Gak aman lagi guys, rumah O'Connor udah gak aman lagi tuh.
Berarti sekarang markas ya di rumah O'Connor udah gak aman, rumah Kamek juga gak aman, guys. Kita harus pergi, bro. Karena ini, gue harus laporin ini ke Kay segera deh. Semoga dia gak apa-apa ya, tadi di rumah dia diledakin, anjir. Ayo, kita pergi, cok. Ih, mobilnya udah kuning lagi, guys. Berasa pula. Udah, kita harus laporkan kejadian ini ke Kay, guys. Setuju gak, guys, kita cari tempat persembunyian, guys? Setuju gak, bro, kita cari tempat persembunyian? Let's go lah ya. Kita cari tempat persembunyian, geng. Supaya aman lagi, guys. Let's go. Oke, thank you buat yang udah nonton ya. Gue minta buat kalian bantu like-nya sampai 1k like supaya gue makin semangat. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini sampai 150k sub. Thank you banget. Bye-bye. Gue akan laporin ini ke Kay dulu, bro. Ow!